Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Masih bersama saya, Pongki Barta di High End TV, the sexiest guitar store in town. Yeah. Apa kabar kalian semua? Sudah menunggu-nunggu episode ini ya? Dan kita masih melanjutkan rahasia mencipta lagu bersama Pongki Barta ala saya. Bikin lagu ala saya. Kalau pengen tahu bagaimana saya bikin lagu, ikutin terus. Kemarin kita sudah membahas tempo, temponya seperti apa. Kemudian kita sempat membahas kita pilih instrumennya, instrumen apa. Karena kadang-kadang menentukan ya. Yang ketiga, kita akan membahas pakai gitar dulu. Kita akan membahas, kita buat urutan chord ya. Setelah tempo, kemudian instrumennya apa, kemudian kita pilih, kita memilih urutan chordnya. Chordnya mau seperti apa? Misalkan kita pilih 3 maksimal 4 chord yang paling sederhana. Misalkan kita pilih chord G. Kemudian mau diterusin dengan C atau lanjut lagi ke D. Ya, jadi ada chord. Temponya segini. Atau kita mau coba yang lain, misalkan dari A minor. A minor, A minor, A minor. Itu moodnya udah beda. Atau kita mau coba yang lain lagi dari F. Ganti tempo. Banyak sekali urutan-urutan chord yang bisa kita pakai untuk memancing imajinasi kita untuk membuat lagu. Kalau mau mulai, kita tentukan dulu urutan apa. Saya memilih urutan ini ya. F, G, A minor. F, sudah kebayang aku kalau aku nyanyi begini, kalau aku yang nyanyi pasti nadanya agak begini. Nah, itu yang membuat kita harus menjaga api supaya membara, supaya kita bisa membuat lagu. Jadi tentukan urutan chord. Masih bersama saya Pongki Barata, sampai ketemu lagi di episode depan berikutnya, rahasia mencipta lagu bersama Pongki Barata di High End TV, the sexiest guitar store in town.